Halo semuanya, kembali lagi kita mengerjakan soal suku banyak. Di sini diketahui fx sama dengan 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 13x pangkat 2 min 8x plus a habis dibagi dengan 2x min 1. Yang ditanyakan berapa nilai a yang memenuhi. Oke, langsung saja kita akan menjawab ya. Langkah pertama, jika dia habis dibagi, maka f 2x min 1, sorry, maka kan di sini 2x min 1, maka x sama dengan setengah. Jadi ketika dia habis dibagi dengan setengah, f setengah sama dengan 0. Jadi kita substitusikan untuk x sama dengan setengah di dalam suatu fungsi atau di dalam fungsinya. Fx sama dengan 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 13x kuadrat min 8x plus a. Kita substitusikan f setengah sama dengan 4 dikali setengah pangkat 4 min 12 dikali setengah pangkat 3 ditambah 13 dikali setengah pangkat 2 dikurang 8 dikali setengah plus a. Akan saya kecilkan ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita hitung nilai a yang memenuhi. Maka 4 dikalikan dengan 1/16 dikurangi 12 dikali 1/8 ditambah 13 dikali 1/4 dikurang 4 ditambah a sama dengan 0. Begini ya. Sehingga 1/4 min 3/2 ditambah 13/4 dikurang 4 ditambah a. Kita samakan semua penyebutnya. Maka kita samakan menjadi 4 min 1 sama dengan 0, maka a sama dengan minus ya, minus 1, kemudian plus 6, kemudian min 13 plus 16. Nah, seperti ini. Jadi a sama dengan 8 dibagi 4, a yang memenuhi adalah 2. Sehingga langkah kedua, untuk f setengah sama dengan 0, maka didapat a sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, jawaban yang memenuhi adalah B, 2. Sampai jumpa. Thank you.